Oke teman-teman, video kali ini saya akan menyulam motor Vario yang lecet ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, penampakan bodinya yang lecet. Ini sebagian dari sudah saya dempul dan sebagian lagi nanti mau didempul ya teman-teman. Oke, ini dia penampakannya. Nah ini bagian ini ada yang lecet ya teman-teman. Nah itu belum didempul ya, baru diamplas bersihkan. Ini juga teman-teman ya, ini lagi dibersihkan tadi, diamplas tipis-tipis. Nah ini yang sudah didempul ya teman-teman. Nah ini bekas lecet-lecetnya sudah didempul sedikit-sedikit. Nah ini tuh penampakannya. Nah ini belum didempul ya teman-teman, tuh masih nampak bekas apa, goresan-goresan bekas jatuh ya. Nah ini nampak sekali ya teman-teman. Dan ini di bagian ini ada yang pecah ya teman-teman. Nah ini dia, ini pecah ya teman-teman. Nah, nanti ini akan kita sambung lagi, kita dempul ya teman-teman. Nah ini juga di bagian pinggirnya ada yang pecah juga ya teman-teman. Nah ini bagian samping juga tadi ada yang pecah. Nah nampak ya, nanti akan kita sambung lagi lalu kita dempul agar tidak nampak bekas sambungannya. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi. Nah jadi teman-teman, ini sudah siap ya, sudah kita dempul tadi, sudah kita cat hitam, kita tembak clear dop juga, jadinya seperti ini ya teman-teman. Bekas gores-goresannya sudah hilang, sudah tidak nampak lagi. Ini warnanya hitam dop ya. Nah, sudah tidak nampak. Ini hitam dop metalik ya teman-teman. Nah ini yang pecah tadi, apa yang, ya yang pecah tadi sudah kita sambung, sudah tidak nampak lagi pecahnya. Oke teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa kembali.